Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat YouTube, kembali di channel Iarwadar Kamis. Oke, untuk video kali ini saya akan mereview sebuah bor, yaitu adalah Rotary Hammer dari Dolis. Dan di sini ada dua buah jenis bor ya. Satu BA280 dan satu lagi BD720 untuk tipenya. Dan untuk bornya sendiri ini dia. Kita ambil dulu. Ini dari Dolis yang tipe BA280. Ini jadi Rotary Hammer. Dan kita akan bedakan perbandingannya dengan yang keluaran terbaru dari Dolis, yaitu adalah Dolis BD720 seperti ini. Oke, untuk lebih jelas lagi kita akan buka dulu untuk bagian dalamnya. Kita akan buka dulu untuk yang BA280. Nah, ini seperti itu. Singkirkan dulu. Ini dia sudah berbentuk koper. Dan yang untuk ini juga kita buka dulu ya. Nah, ini juga sudah pakai koper. Kita taruhin di sini biar rapi. Dolis. Kita buka untuk yang ini dulu. Ini kopernya sangat bagus ya. Ini udah karet. Oke, sahabat YouTube, ini dia dari Dolis BA280 Rotary Hammer. Di dalamnya kita mendapatkan buku manual book, buku petunjuk, dan juga buku garansi. Dan ini adalah garansinya sudah 2 tahun, berarti kualitas bor ini sangat bagus. Dan juga kita akan mendapatkan ini alat ukur untuk kita mengebor ya, alat ukur untuk kedalamannya. Dan ini dia unitnya, unit bor Dolis BA280. Ini dari plastik yang sangat bagus sekali, terlihat kokoh ya. Dan mempunyai 3 mode. Nanti kita akan terangkan dulu modenya lebih lanjut. Ini untuk kepalanya sudah menggunakan mata SDS Plus. Oke, ini sahabat YouTube, unit dari BA280 Rotary Hammer. Dan di sini sudah mempunyai 3 mode yang bisa membuat pekerjaan kita lebih mudah. Yaitu adalah mode drill untuk mengebor besi ataupun kayu, dan yang kedua adalah mode impact drill untuk mengebor beton-beton yang keras, dan yang ketiga adalah mode impact atau mode hammer untuk membobok beton-beton yang sangat keras ya. Jadi kita tidak usah menggunakan pahat dan palu lagi, kita menggunakan bor ini sudah sangat bagus dan sudah sangat menghemat tenaga dan juga waktu ya. Bor Dolis ini sudah memiliki 2 arah putaran dan juga memiliki 2,7 tenaga pukulan atau joule. Untuk belakang sini terdapat karet supaya kita pegangnya lebih enak dan tidak licin, dan juga depannya sudah ada handle-nya yang terbuat dari karet juga ya. Untuk kepalanya ini menggunakan kepala SDS Plus sehingga membuat kita lebih nyaman atau lebih cepat untuk melakukan pergantian mata bor atau mata chisel. Oke, dan untuk dayanya dia memerlukan daya 800 watt untuk menghidupkan bor BA280 ini. Oke, kita akan tes saja kemampuan dari Dolis BA280 ini. Dan yang pertama-tama saya akan siapkan dulu untuk beberapa jenis mata bor. Saya ini menggunakan mata bor beton dan juga mata bor pahat SDS ya. Seperti ini bentuknya untuk SDS, ujungnya seperti ini. Nah, ini ada mata bor pahat SDS chisel dan chippingnya. Oke, yang pertama-tama cara untuk memasukkan mata bornya, kita tinggal ceplokkan saja langsung ke kepala ini, ke mata bornya, dan ini akan langsung mengunci ya. Dan langsung saja kita akan rubah dulu untuk modenya sesuai mata bornya apa, dan kita akan rubah untuk modenya ya.
Oke, sebelum pengetesan dilanjut, kita akan pakai sarung tangan dulu supaya aman. Dan yang akan saya gunakan adalah mata bor beton ukuran 12 mili. Ini dia. Langsung masukkan saja. Dan kemudian kita akan atur modenya ke impact drill. Wow, dan ini tenaganya sangat besar sekali dan stabil ya. Saya menggunakan sebelah tangan ini juga masih stabil banget. Dan juga saya tidak memerlukan tenaga cukup ekstra untuk menekan bor ini karena dia sudah menekan sendiri, sehingga membuat kita menjadi lebih hemat tenaga. Oke, kita lanjut untuk menggunakan mata bor pahat SDS, chisel, dan chipping. Kita buka dulu. Kita akan gunakan dulu yang chisel ya. Kemudian kita atur ke mode hammer atau mode impact. Wow, tenaganya sangat besar sekali sobat hidup. Dan sangat empuk sekali. Saya menggunakan media beton K300. Dan ini seperti blok tahu ya. Jadi empuk sekali. Mantap. Oke, lanjut kita menggunakan mata bor SDS yang jenis chipping untuk mengatur arah dari kepala mata pahatnya. Kita bisa atur di pertengahan ini ya, pertengahan antara impact drill dan impact. Kemudian kita atur untuk kepalanya. Nah, kalau sudah pas, kita kembalikan ke mode impact atau mode hammer. Kita tes lagi. Mantap sekali sahabat YouTube, tenaganya sangat besar. Oke sahabat YouTube, itu dia tes dan review dari bor BA280 dari Dolis. Dan kita akan lanjut untuk mereview bor BD720 cordless yang sudah menggunakan baterai. Ini dia unitnya sahabat YouTube. Seperti biasa kita akan mendapatkan buku manual, petunjuk, dan juga garansi. Buku garansi, dan garansinya sudah 2 tahun ya, mantap sekali.
Dan kita juga akan mendapatkan sebuah charger dan juga baterai cadangan. Berarti kita mendapatkan dua buah baterai, sahabat YouTube. Ini dia unitnya. Wah, mantap sekali. Baterainya ini di sini di bawah ya. Dan kepalanya juga sudah menggunakan kepala SDS. Oke, ini dia sahabat YouTube, bor BD720 cordless menggunakan baterai 20 volt dan sudah brushless ya, brushless motor. Berarti itu sudah minim perawatan dan yang sangat bagus. Dan dia memiliki 4 fitur mode ya. Kita akan jelaskan untuk mode-modenya. Oke, yang pertama adalah mode drill untuk mengebor besi ataupun kayu. Dan yang kedua adalah mode hammer drill untuk mengebor beton ataupun coran ya. Dan yang ketiga adalah mode untuk menggeser mata chisel ya. Dan ini yang keempat, mode hammer untuk membobok. Oh iya sahabat YouTube, dan bor ini mempunyai fitur tambahan yaitu adalah fitur kopling otomatis. Jadi kalau kita ngebor nyangkut atau gimana, sistem otomatis koplingnya itu akan membuat bor ini berhenti secara otomatis. Dan bor ini sudah menggunakan baterai 20 volt 4.0 AH. Dan ini untuk kepalanya, kepala SDS Plus, sehingga kita bisa lebih praktis ya untuk memasangkan mata bornya. Oke, tak usah berlama-lama sahabat YouTube, kita langsung tes saja untuk kemampuan dari bor BD720 cordless ini. Dan saya akan tes langsung menggunakan mata pahat ya. Nah, saya akan menggunakan mata pahat yang siping ini. Nah, yang tadi itu kita atur di mode ini, kita bisa putar-putar untuk chipping atau mata pahatnya. Kemudian kita alihkan ke mode hammer. Nah, kita akan langsung melakukan pengetesan. Dan ini sungguh tadi sangka ya, ini tenaganya besar banget. Hampir sama sama yang tadi, menggunakan strum. Dan saya rasa ini lebih enak, tenaganya ini lebih besar ya. Kita ganti ya, pakai menggunakan mata pahat yang chipping. Chisel ya, chisel mah. Buset. Ini tenaganya bagus banget. Ini tenaganya sangat minimal tuh, sahabat itu. Untuk bor menggunakan baterai seperti ini, dia bisa hammer seperti ini, mantap sekali. Kita pakai mata bor ini ya. Beton kita atur ke mode drill, back drill. Wish, tenaganya mantap sekali sahabat itu. Ini sungguh tak diduga ya. Dan juga si bor ini mengadopsi brushless motor, efisiensi dalam pengaturan daya baterai menjadi lebih bertangkas berkat kontrol panel yang tertanam pada mesin. Di baterainya akan sangat hemat sekali sahabat YouTube. Nah, kalau untuk kita mau menggunakan mata bor besi ataupun kayu, kita harus pakai adaptor seperti ini ya. Sambungan lagi. Sambungan kepala SDS. Nah, baru kita depannya ini bisa menggunakan mata bor besi. Oke sahabat YouTube, ini dia adalah chargernya. Dan di sini ada gambar temperatur panas dan juga warna merah, ini tandanya dia tidak mengisi ya. Kalau berkedip merah. Kemudian yang ke kiri itu tandanya kalau merahnya nyala terus berarti baterainya rusak. Dan yang ke kiri lagi kalau yang hijau itu berkedip, dan itu tandanya baterainya mengisi ya dan bagus. Dan kemudian kalau misalnya baterainya hijau dan sudah tidak berkedip lagi berarti itu baterainya sudah penuh.
Dan ini baterainya 2 full volt dan juga ada lampu indikatornya. Ini membuat kita lebih enak ya, bisa mengetahui apakah baterainya masih penuh atau sudah habis. Nah, sewaktu dicas dia akan berkedip warna hijau, berarti tandanya dia sedang mengisi. Baik sahabat YouTube, kita akan tes ke batu ya. Ini benar-benar batu asli. Kalau kecoran itu sudah biasa ya. Kita akan tes ke batu dengan mode hammer drill, apakah bisa tembus atau tidak. Dan ini sungguh luar biasa nih, di luar dugaan. Ternyata dia mampu menembus batu sebesar ini dan sekuat ini. Gila, parah banget ini bor keluaran terbaru dari Dolis BD720 ini bisa menembus batu padahal dia menggunakan baterai ya. Benar-benar fiturnya sangat canggih sekali. Sungguh tadi sangka ya dia bisa menembus batu seperti ini. Kadang kalau saya lagi masang kita bor dan kemudian di dalamnya ada batu itu kita susah tembus ya. Kemudian kita susah sekali untuk memasukkan alat dinamo. Dan ini solusinya, kita pakai Dolis BD720, dia itu bisa nembus batu, sungguh sangat luar biasa ini. Terobosan terbaru dari hammer drill BD720 ini. Oke, kita cek baterainya, kita sudah pakai beberapa kali dari tadi, sudah lama ya. Dan cuma menghabiskan satu baterai ya di indikatornya, jadi ada dua lagi dan ini sangat hemat sekali sahabat itu. Kemudian kita coba ke mode hammer ya, padahal saya menggunakan mata bor beton. Kita akan coba pahatkan di batu ini dan sungguh luar biasa batu sekeras ini bisa kena ya. Mantap sekali nih bor. Wah, gila parah nih bor. Baik sahabat tutup, kalau untuk ini sih ini lebih praktis ya, karena udah menggunakan baterai. Dan ini masih menggunakan gabah, tapi tenaga cukup besar, tapi ini juga tenaganya hampir sama ini. Malah kalau menurut saya ini lebih tenaganya lebih besar ya, lebih kencang. Jadi tergantung kebutuhan kita saja, bisa menyesuaikan, bisa butuh yang ini yang praktis ataupun yang ini yang super tenaganya yang besar. Oke, kesimpulan dari saya, bor ini sangat worth it sekali untuk dibeli, bor Dolis BD720 dan BA280. Dengan harga yang terjangkau, kita sudah mendapatkan bor kualitas yang sangat bagus. Oke, sekian video dari saya, semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.